ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Tetap semangat buat semuanya, sukses dan selamat menyaksikan Sang Proklamator, mantap. Okay. Sang Proklamator, mantap. Terima kasih. Mantap Sang Proklamator, sip. Ya. Kebun tak karu-karuan ya. Oke, ne. Awan jalur kelas. Ah. Tak karu-karuan ni lah. Senewan leh. Stabil bos. Stabil ya. Goyang-goyang ya, wayo. Ini kocong tok bos. Cepat. Ya. Ruset. Kurum. Ruset dia, wah. Oh, ya apa nih mengenai gagal panen nih gitu padahal. Gagal panen ini sih ya mau buat digotong. Tutup bawang ini apa nih aja? Tutup bawang ini apa? Godong. Makan nih godong tok ya tadi nih mas. Aduh. Rusak. Rusak. Acur lagi belum lingko. Entok. Acur mas. Kasihan petani mas. Hancur. Aduh. Wah. Eh, ku bawang penglaris iku di bare, Bos. Bawang. Bawang penglaris iku. Masih bawang kari godhonge iku. Pajuda ada kan. Iya. Biasa. Kalau saya kelar wah. Betah. Semangat bos, semangat bos. Oh. Kalbut. Aku. Oh. Terkacir. Nantai nabo. Ya, semangat dek. Ya apa ini pak? Kok masih rebutan ini? Dalam rangka apa ini pak? Ini nasinya banyak ini. Dalam rangka apa ini? Tidak bisa diatur ini pak. Tidak bisa diatur. Ah. Ini deh kayak ini kerjanya. Iya pak. Ayo ayo nanti. Ayo yo. Kerja pada bapa. Ayo ayo. Kandera ayo kandera. Iya ya be. Aduh. Ada lagi. Aduh kah. Palang palang. Salbut salbut. Ini apa ini? Ayah ini. Ayoran, ayoran. Ayoran bawah timur. Ayo, 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 ayo. Ya itu pak, itu masih banyak. Ya, masih banyak. Lari, lari, lari. Lari mas, lari mas. Becai, becai. Oh, itu. Kalau agak lebih, agak lebih. Bantu, bantu. Ya, 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 ya. Oh. Hei, ya. Berdiri. Alah. Marah.
Ini weh. Ya. Ya. Ya apa ini, Mi? Rebutan. Rebutan ini. Ya apa ini, guys? Siang-siang panas-panas ini. Panas-panas rebutan, guys. Rebutan terus ini. Ya. Semangat ini, yuk. Terlalu semangat ini. Ingin tanya uang. Iya. Kerja terus. Baru datang. Sehat. Alhamdulillah. Ini mobil. Oke, weh, mele weh. Ini nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali. Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Oke kawan-kawan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur agar nikmat Allah selalu bertambah, bertambah dan bertambah. Amin Allahumma amin. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita ketemu lagi di episode hari ini periode 10 Agustus 2024 di hari Sabtu. Dan bagaimanakah prediksi untuk harga bawang merah menjelang hari kemerdekaan tahun 2024? Insya Allah untuk harga bawang merah akan berangsur-angsur membaik karena banyak dari para pedagang sebelum menjelang hari raya banyak yang membeli untuk stok bawang merahnya kawan-kawan, mengingat setelah tanggal 17 Agustus akan banyak acara seperti karnaval-karnaval yang insyaallah akan mungkin mengganggu transportasi lalu lintas. Jadi para pedagang-pedagang antisipasi sebelum terjadi banyaknya acara, sebelum terjadi banyaknya kemacetan yang memungkinkan untuk para pedagang tidak membeli atau tengkulak lagi apabila terjadi acara di sepanjang perjalanan mereka. Jadi banyak dari para pedagang untuk membeli di akhir-akhir ini kawan-kawan untuk stok bawang merahnya. Itulah efek dari peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024. Insyaallah harga akan enak, harga akan stabil. Dan bagaimanakah harga di hari ini? Infonya alhamdulillah untuk bawang merah Probolinggo, yang informasi berasal dari lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto, untuk harganya naik lagi kawan-kawan. Alhamdulillah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para petani, info seperti ini, harga naik kemudian harga naik lagi. Nah, ini bisa membuat para petani bisa tersenyum manis, tersenyum bahagia.
mengingat untuk modal bawang merah sangatlah besar. Baik kawan-kawan dan sahabat tani di manapun saja berada, jangan lupa ramaikan terus di kolom komentar bagaimana situasi dan kondisi dan juga harga di daerah saudara-saudaraku senasib seperjuangan bolo-bolo se-Indonesia Raya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Ramaikan terus di kolom komentar saudaraku yang berada di Pulau Garam Madura, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Tuban, Nganjuk, Brebes, Ponorogo, Bima, Sulawesi, Kalimantan, dan dimanapun saja berada ya. Bolo-bolo semuanya monggo merapat. Dan untuk di hari ini, info dari pasar bawang merah Probolinggo, untuk yang pertama bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp9.000 per kilo sampai Rp10.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp900.000 per kuintal sampai Rp1.000.000 per kuintal. Dan di layar video ini, inilah sepak terjang para pekerja-pekerja keras bagian protol memprotol bawang merah. Lagi rebutan kawan-kawan bawang merahnya karena untuk proses protol ya. Lanjut yang kedua, bawang merah yang berukuran kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp10.000 per kilo sampai Rp11.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.000.000 per kuintal sampai Rp1.100.000 per kuintal. Dan di urutan yang ketiga, untuk bawang merah standar atau bawang merah yang berukuran tanggung kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp12.000 per kilo sampai Rp13.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.200.000 per kuintal sampai Rp1.300.000 per kuintal. Dan di urutan yang keempat, untuk bawang merah standar atau bawang merah yang berukuran tanggung rata, posisi di hari ini berada di angka Rp13.000 per kilo sampai Rp14.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.300.000 per kuintal sampai Rp1.400.000 per kuintal. Dan di urutan yang kelima, untuk bawang merah yang berukuran standar atau bawang merah yang berukuran tanggung besar, untuk di hari ini berada di angka Rp15.000 per kilo sampai Rp16.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.500.000 per kuintal sampai Rp1.600.000 per kuintal. Dan di urutan selanjutnya, yakni bawang merah yang berkualitas super, untuk posisi di hari ini juga mengalami perubahan, yakni berada di angka Rp17.000 per kilo sampai Rp18.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.700.000 per kuintal sampai Rp1.800.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir seperti biasa, yakni bawang merah yang berkualitas super jumbo, juga mengalami perubahan sedikit demi sedikit, yakni berada di angka Rp18.000 per kilo sampai Rp20.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.800.000 per kuintal sampai Rp2.000.000 per kuintal. Alhamdulillah harga berangsur-angsur membaik mulai dari kemarin, walaupun naik sedikit demi sedikit Rp500 per kilo, akan tetapi harga ini tiap hari naik kawan-kawan. Insya Allah mungkin ini efek akan menjelang hari kemerdekaan. Insya Allah harga akan membaik, semuanya para pedagang-pedagang mulai pada berdatangan untuk membeli atau tengkulak bawang merah, mengingat akan banyaknya acara yang insya Allah akan mengganggu perjalanan transportasi lalu lintas daripada para pedagang. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media
agar kawan-kawan dan saudara-saudara dan bolo-bolo sesama petani bawang merah juga mengetahui informasi terbaru saat ini. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi besok pagi insyaallah terkait situasi dan kondisi dan juga harga bawang merah. Dan semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat semuanya, bermanfaat buat kita bersama. Dan hati-hati juga kepada saudaraku untuk penyakit hama ulat dan penyakit hama gurem atau mankoman ya, karena sudah pada merajalela. Oke kawan-kawan, tetap semangat dan jangan putus asa. Semangat, sukses, dan kita ucapkan banyak terima kasih.